Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kes yang dimiliki oleh industri ini hanya salah satu. Nah, ini akan membuka pintu kerjasama di bidang-bidang yang lainnya, terutama di bidang sipil ini mengenai masalah pengukuran itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya, termasuk menggunakan aplikasi yang berbasis Internet of Things sehingga kejadian yang di lapangan bisa dimonitor dari jarak jauh secara real time. Insya Allah ini akan terus berkembang kerjasama ini. Inclinometer adalah salah satu jenis dari instrumen geoteknik yang berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kelongsoran tanah. Maka inclinometer ini bisa difungsikan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system dan bisa diaplikasikan serta dioperasikan secara real time dari mana saja dan kapan saja.